Selamat datang di Entertainment Vod. Kabar kali ini datang dari artis biduan cantik Ayu Ting Ting. Bikin kaget, Ayu Ting Ting tiba-tiba bicara begini soal hubungan Adit Jayusman. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Ayu Ting Ting selalu bikin heboh soal kisah asmaranya. Salah satunya dengan kekasih barunya, Adit Jayusman. Dia kini jadi sorotan wartawan. Seperti dalam penuturannya kepada awak media, dia menceritakan soal masa depan cintanya. Diberitakan sebelumnya di Viva, Ayu dikabarkan akan segera menikah pada tahun 2021 mendatang. Kini, unggahan desainer kenamaan Indonesia, Anne Avanti pun semakin membuat publik menembak-nebak soal kebenaran isu pernikahan Ayu. Anne diketahui mengunggah sebuah video saat Ayu sedang menggunakan kebaya berwarna hitam dengan kain berwarna merah yang melintang di bahunya. Anne Avanti sempat menuliskan kata-kata yang cukup panjang mengenai perjodohan. Pertanyaan Ayu Ting Ting kepada Atta Halilintar. Lalu ayah Rozak menyahuti. Namun, sang ayah, Abdul Rozak langsung meledek Ayu. Ia bertanya apakah Ayu sudah memiliki calon suami. Ayu pun mengaku belum memiliki pasangan saat ini. Tetapi, Atta Halilintar langsung mengatakan bahwa banyak pria yang ingin menjadi suami dari pelantun alamat palsu itu. Abdul Rozak pun mengatakan Ayu harus mencari pria yang baik karena hal itu cukup sulit. Dalam wawancara dengan awak media, Ayu Ting Ting tidak mau ambil pusing soal kritikan dan hujatan netizen. Meski dihujat, ada juga netizen yang mendukungnya. Sabar ya Kak Ayu. Saat karir Kak Ayu melonjak tinggi pasti Tuhan menguji hambanya secara bertubi-tubi. Ada aja masalah yang akan datang. Kenapa Kak Ayu mendapatkan ujian setiap saat? Karena kamu manusia soleha dan orang yang baik di mata Tuhan. Bukan sebuah karma. Jangan hiraukan dunia karena insya Allah kamu mendapatkan surga, tulis Salwa di channel YouTube Status Selebriti. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar, like dan subscribe untuk channel ini, terima kasih.